Oke, kembali lagi dengan saya JP. Hari ini kita akan main Moonlighter Between Dimension lagi ya guys. JP kemarin sudah berhasil mengalahkan bos di Desert Dungeon nih. Sekarang JP sudah farming dan jual-jualan dan duit JP sudah 773.586. Wih, banyak banget duit JP. Dan di episode kali ini JP akan membeli semua yang ada di shop. Kita akan renovasi rumah kita sebagus-bagusnya ya. Langsung saja kita beli semua guys. JP udah jadi sultan nih. Upgrade. Tempat tidur kita upgrade. Chest kita upgrade. Oke, rumah kita upgrade. Boom. Wah, rumah kita sudah jadi ya guys. Ulala. Nah, kita tengok ya. Oke, rumah kita sudah jadi guys. Rumah yang bagus ya guys. Oke, dia ngomong nih. Oke, coba kita lihat dulu ya. Sebelum kita upgrade ke rumah berikutnya, kita lihat lagi. Wah. Wow. Ada yang baru lagi nih, guys. Apa ini maksudnya ya, guys? Oh, kita bisa sewa karyawan, guys. Kali ini kita bisa sewa karyawan, guys. Rumah kita udah mantap ya, guys. Kita bisa letak pot. Letak lagi. Aja kita letak apa yang ada dulu ya. Kita bisa sewa karyawan sekarang. Mantap, mantap, mantap. Oke. Tempat tidur kita udah keren, guys. Chest kita juga udah keren. Dapat 4 chest sebentar. Oke. Karena JP sudah kaya raya ya. Bukan sombong ya. Kasih tahu aja JP akan upgrade lagi ke yang paling mahal. 250.000. JP masih banyak duit. Langsung saya kita upgrade guys. Nice. Kaya raya kita guys. Upgrade rumah. Tuk. Jadi rumah. Toko idaman ya. Toko idaman semua penjual. Oke, langsung aja kita lihat rumah kita. Nice. Wah. Keren. Mantap. Mantap banget nih rumah kita ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kita bisa pajang 18 barang. Wah, kaya. Kita juga bisa letak banyak. Kita bisa langsung letak banyak, guys. Bisa letak 4. Cara kita 3. Nanti JP akan beli aksesorisnya lagi ya. Duit JP udah sisa sedikit ternyata ya. Sultan juga habis duitnya. Tengok nih rumah kita. Nice. Sebentar. Ada satu lagi yang belum JP beli nih. JP akan beli lagi nih. Ini kan kita udah beli semua nih. Oke, kita beli lagi satu ini ya guys. Oke. Kita tidur dulu ya, kita tidur dulu. Karakternya nggak bisa di pagi hari, di malam hari. Oke, nggak masalah. JP mau coba tempat tidur empuk dulu. Wah, tidur orang kaya nih guys. Nah, mantap tempat tidur kita kan guys. Tengok tuh guys. Oh ya guys, fungsi kasur kita bagus. Tengok nih. Di icon atas ada gambar perisai 3. Kita bisa blok 3 damage, nggak kena. Gak kena damage kita. Oh, ini karyawan kita ya guys. Jadi guna karyawan ini guys. Misalnya kita udah kumpulin banyak barang nih guys. Dan kita jual, nanti kita pajang semua, nanti dia jualkan. Kita bisa pergi ke dungeon tanpa kita jaga guys. Bagus. Sekarang toko JP sudah besar, kita butuh karyawan dong. Oke, tengok ya. Kita akan beli ini. Yang terakhir. Nice. Apa yang kita dapat? Ntar kita lihat dulu ya. Ini JP juga belum tahu nih. Banker. Wah. Dia diketok guys. Orangnya ini. Atau dia patung. Orang kan? Ya. Yeah. Sepertinya dia tukang bank ya guys. Coba kita lihat. Apa gunanya? Oh,
tunggu 4 hari guys, nanti kita bisa ngomong sama dia. Okay, nanti JP akan buat ya. Saya tengok ni ya. Oh, sudah kita beli ya guys. JP sudah pun semuanya. Okay, nice. Sisa nanti kita selesaikan dungeon terbaru ya. JP sekarang belum ada barang nih guys. Barang guys. Mana barang JP nih guys? Nah, sisa ini barang JP sih. Apa kita coba jual? Tengok rumah baru kita. Oh, ini ada barang-barang lama juga. Barang dari dungeon pertama. Oke, kita coba jual saja deh. Kita tes. Oke ya guys. Barangnya kita akan coba jual. Barang murah ini terpaksa kita letak di sell. Seperti ini barang-barang murah nih dari tempat pertama kita letak aja. Oh, kita coba jual. Ini barang-barang nggak bisa kena curi. Barang-barang mahal kita letak di sini ya guys. Hanya supaya nggak dicuri orang. JP barang. Ah. Oke, barang-barang mahal. Tanya kita. Yep. Kita supaya nanti pencurinya nggak bisa ambil. Kayak tapi juga mau coba fitur baru nih guys. Mana nih? Apa nih? Bentar. Kita ambil. Bisa kita ambil. Kita semua. Oke, nice. Biar lebih rapi aja guys. Oke, nice. JP sudah berhasil. Oke. Kita coba fitur pakai karyawan deh. Tapi nanti duit kita dapatnya lebih sedikit guys. Apa lah kita coba. Oh, kita langsung coba buka aja deh guys. Oke. Nah, nice. Kita dapat karyawan. Oke, karyawan kita bantu jaga ya guys, bantu jaga toko kita. Jadi suasananya bakal seperti ini guys. Mantap kan guys? Jadi rumah idaman nih. Mantap. Kita tinggal tunggu barang kita terjual dan kita akan cari dan JP akan farming lagi dan untuk dan nanti kita ke dungeon berikutnya ya guys. Kalau gitu episode ini sampai sini dulu ya guys. JP sudah berhasil membangun semua rumah JP nih. Oh, nice kan JP? Sudah berhasil kita buat semuanya menjadi cantik, kinclong dan mantap. Kalau gitu, apa tuh guys? Kan kita dapat. Oh, bisa datang burung masuk ke toko guys. Wah. Kejut saya pikir pencuri tadi guys. Oke guys, kalau gitu episode ini sampai sini dulu guys dan JP akan coba jual-jual dulu semua dan lanjut ke dungeon lagi nanti. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya guys dan jangan lupa subscribe channel JP. Ingat, jangan lupa subscribe. Supaya JP semakin semangat nih untuk buat semua video demi kalian semua guys. Kita akan tamatkan game ini ya guys. Sebentar lagi game ini akan tamat oleh JP. Kalau gitu, kita berpisah dulu sampai sini guys. See you next time guys. Bye-bye. Creep while you and me repeat this bittersweet heat is up.